Jadi ini kasusnya apa ini Mas Panjul? Kalau lihat ini dibuka, ngeri. Ngeri ya. Ngeri. Ini isinya gram semua. Sampai di tangan gatal semua. Ini isinya gram semua. Pakai magnet. Ini juga saringan gram semua. Banyak gede. Jadi posisinya saringan bawah itu pakai kasa yang lubangnya lumayan gede ya. Segini. Segini besarnya sekitar ya 2 mili lah, 2 mili persegi. Ini kurang efektif untuk menyaring 2 cm. Menyaring kotoran-kotoran. Dan ini kasusnya tidak pakai filter oli. Ya, bagi yang nggak pakai filter oli bisa diwaspadai kalau kotoran-kotoran ini nanti bisa masuk ke banyak sekali. Oh iya, ngeri yo, horor. Gimana mau naik olinya? Nek munggah tetap iso. Cuman nek wis mlebu ning metal, metale paling ajur. Iya. Oke, sekilas info dari saya, mumpung masih bongkar-bongkar masalah overhaul, masalah orang. Nah, itu mesinnya udah fokus ke sini aja. Jadi ini sumber permasalahan tidak pakai filter oli, terus kemampuan daya saring filter bawahnya cuman segini. Oke, dia mampu kalau menyaring gede-gede, mampu, tapi kalau sudah kecil dia nggak mampu. Nanti ini naik kesedot, diputer oleh pompanya bisa ajur, nanti dia keluar dari jalurnya sini, naik, diputer oleh pompa oli, nanti dia keluar dari sini. Nah, ketika keluar dia masuknya ke filter oli, tapi ini filter olinya nggak dipasang, akhirnya gram tersebut giling ke sana bertamasya, jalan-jalan ke seluruh mesin. Yang paling parah itu di posisi di metal. Metalnya pun bentuknya sudah acak-adut. Coba Mas Kin. Jiwe sing metal sing nah, ini metalnya. Ini metalnya yang dilewati oleh gram-gram tadi. Jadinya seperti ini permukaannya kasar, terus akhirnya metalnya jadi habis juga. Tergiling, terseok-seok, crankshaft-nya juga aji. Ya, itu betul. Ini yang enggak ada gram. Usia. Ya. Kalau bilang harga filter oli berapa wis? Murah itu harganya. Ditimbang daripada yang ajur metalnya, ya. Ya, cuman pengetahuan saja ini. Cuman pengalaman saja. Semua itu belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya wis lah. Salam spinsel. Apabila ada mau dibuatkan video seputar spinsel, bisa di komen, di like, di subscribe, di jangan lupa pencet loncengnya. Nah, itu. Loncengnya jangan lupa dipencet biar biasa bisa bunyi pas ngomong angel teman sih. Ya wis lah, ngono wae. Assalamualaikum.